Al-Quran itu membutuhkan kepada sunnah. Ini tidak bisa kita menjalankan Al-Quran kalau tanpa dengan penjelasan dari as-sunnah. Di antara dalilnya surah An-Nahl ayat 44. Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia atas apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Demikian pula dalil-dalil yang lain banyak dalam Quran yang menunjukkan bahwa kita wajib untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Tidak bisa kita mengamalkan Al-Quran tanpa adanya sunnah. Bahkan nanti akan dikatakan di sini perkataan dari Makhul rahimahullah taala bahwa Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Al-Quran ahwaj ila sunnah minna as-sunnah lil Quran. Yani Quran sangat butuh kepada as-sunnah. Yani penjelasan-penjelasan itu banyak di dalam as-sunnah. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan keterkaitan sunnah dengan Quran ada dalam tiga hal. Yang pertama, sunnah datang membawa hukum yang juga sama-sama di Quran ada hukumnya. Contoh perintah solat di dalam sunnah, di Quran pun ada perintah solat. Perintah zakat ada di dalam Quran, di dalam sunnah pun ada. Ini sama-sama membawa hukum. Yang kedua, sunnah itu penjelasan atau tafsir terhadap Al-Quran. Yani banyak hukum di Quran yang masih global, yang masih umum, lalu diikat, dihususkan, dibatasi, dihususkan oleh as-sunnah. Dan yang ketiga, kaitannya sunnah dengan Quran adalah sunnah itu membawa hukum tersendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena bisa saja orang mengingkari sesuatu yang enggak ada di Quran. Dan itu terjadi pada zaman. Ini karena enggak ada di Quran hukumnya, padahal ada di dalam sunnah. Tapi ketika di Quran enggak ada, mereka enggak mau terima. Ya, contoh tentang penghalalan anjing misalnya. Itu karena di Quran enggak ada pengharaman anjing, sehingga anjing minimal katanya makruh. Minimal. Nah ini kesesatan, penyimpangan atau ketergelinciran ulama yang diantara sebabnya adalah karena katanya di Quran tidak ada. Jadi ada hukum-hukum yang hanya ada di sunnah, di Quran tidak ada. Ya. Tapi oleh karenanya kita akan lanjutkan. Pada pembahasan yang lalu, bentuk as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Ya. Ada beberapa bentuk penafsiran. Di antaranya yang pertama, penafsiran Quran terhadap sunnah, yakni bahwa sunnah itu menjelaskan hukum-hukum Quran yang masih global. Ya. Yakni bayan ijmalil Quran. Yang pertama sudah kita sampaikan. Yang kedua, takhsis umumil Quran. Sunnah menafsirkan Quran itu yang kedua adalah mengkhususkan hukum-hukum di Quran yang masih umum. Seperti kemarin sudah kita bawakan contohnya bangkai. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, bangkai itu haram dan dohirnya ayat Quran adalah semua bangkai, enggak ada pengecualiannya. Namun ternyata pengecualian itu ada di dalam sunnah. Ya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', ya Rasulullah, kita berlayar di lautan dan kita bawa sedikit bekal air. Lalu apakah boleh? Yani fa in tawaddana atishna. Kalau kita wudu dengan air bekal kita, air minum, kita akan kehausan. Maka afana tawaddau minal bahr, apa boleh kita berwudu dari air laut, berwudu dari air laut yang asin itu? Maka Nabi mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu bangkainya, airnya suci, bangkainya halal. Airnya suci, bangkainya halal, berarti bangkai laut, ya, binatang laut bangkainya halal. Ini sebagai penghusus terhadap hukum Quran yang masih global. Di Quran disebutkan semua bangkai. Ya, ternyata laut halal. Dan dasar halalnya semua binatang laut hidup matinya, jemaah, di dalam surah Al-Maidah ayat 96
Allah menyebutkan tentang kehalalan yakni semua binatang laut. Ya, kata Allah Ta'ala, uhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagimu binatang buruan, ya, buruan laut, gitu. Naam. Wa ta'amuhu, wa ta'amuhu, dan semua yakni yang berasal dari laut. Itu dihalalkan. Dan ada sebuah kaidah para ulama membahas masalah ini, para jemaah. Jadi para ulama mengatakan bahwa yang namanya laut, kullu haywanin ya'ishu fil bahri fa huwa halalul akli hayyan aw maitan. Setiap hewan yang hidup di laut, di air maknanya. Ya'ish, hidup, bukan sekedar berenang di air lalu ke darat lagi seperti bebek. Bebek itu bisa renang, tapi hidupnya enggak di laut, hidupnya di darat. Ini yang hidupnya di laut. Itu walaupun suka ke darat sebentar, ya, seperti buaya misalnya, ya. Nah, dan laut maksudnya laut yakni air, bukan hanya laut yakni kalau rawa-rawa, enggak, maksudnya air laut di sini. Maka halal dimakan hidup atau mati, ya, termasuk yakni bangkainya sekalipun. Nah, dan pernah di zaman sahabat juga demikian, para sahabat selama 2 pekan itu memakan ikan, bangkai ikan gitu ya, yang terdampar, sampai dibawa ke kota Madinah, di yakni Rasul pun minta untuk mencicipinya. Nah, ini menunjukkan kehalalan bangkai ikan. Lalu ada lagi bangkai yang dihalalkan, apa cuma? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis sahih, kata Nabi, uhilat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Ya. 2 bangkai 2 darah. Adapun kalau bangkai falhutu wal jarad. Kalau bangkai yang halal yaitu bangkai ikan atau bangkai belalang. Ya, bangkai belalang. Adapun 2 darah apa yang dihalalkan? Wa ammad daman fal qabid wat tihal. Qabid yaitu hati, wa at-tihal atau limpa. Itu 2 jenis darah yang beku seperti itu di hati dan limpa. Artinya darah yang haram itu darah yang yakni darah yang mengalir. Nah, oleh karenanya kata Syuraih, seorang sahabat, beliau mengatakan bahwa setiap kullu syai fil bahri madbuhun, setiap segala sesuatu yang ada di laut atau di air itu telah disembelih. Maknanya berarti halal maknanya. Ya, walaupun bangkai dianggap tuh sudah disembelih, para jemaah. Taib. Nah, inilah ya beberapa penjelasan dalam masalah ini. Termasuk kemarin kita bahas tentang insanul ma. Insanul ma. Yani semacam putri duyung lah kayak gitu. Tapi bukan putri duyung, dia bukan manusia, yani manusia, manusia laut, ya. Manusia laut ini maknanya ikan yang seperti manusia gitu bentuknya. Ada itu cuma. Ya. Berbagai macam bentuk ikan, termasuk ada yang ikan mirip manusia. Ini disebut dengan istilahnya putri duyung. Tapi bukan putri duyung. Putri duyung ada di dalam dongeng aja kayaknya. Tapi jika ada seperti itu, tuh semua binatang laut pokoknya. Termasuk khinzirul ma, babi laut. Ya. Termasuk al-kilab, anjing laut. Nah, taib. Yang kedua, bentuk sunnah menafsirkan Quran ini juga sudah kita sampaikan adalah taqyidu mutlaqi al-Quran. Yani membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Ya. Membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Contohnya tentang masalah batasan warisan, jemaah. Masalah wasiat, ya. Contohnya di dalam Quran, wasiat itu enggak dibatasi. Berarti wasiat itu boleh-boleh saja, wasiat seluruh harta berarti boleh menurut Quran, ya, pada asalnya. Pada asalnya,
Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya, min ba'di wasiatin yusa biha aw dain ghairu mudhar. Jadi wasiat itu berapapun boleh, namun di dalam sunnah ternyata wasiat tidak boleh, yakni tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ini sebagai bentuk pembatasan yang ada dalam sunnah. Contoh lagi misal dalam batasan hukum potong tangan juga. Di dalam Quran, Allah hanya menyebutkan, faqtu'u aydiyahuma, pencuri laki perempuan, potong tangannya. Ini mutlak, enggak ada batasan. Namun datang batasan di dalam sunnah, apa kata Nabi SAW, atau bagaimana Nabi memperlakukan pencuri, beliau memotongnya dari pergelangan. Wa ajma'al muslimuna ala dzalik, dan ijma' kaum muslimin dalam masalah ini. Taib, yang keempat, bentuk tafsiran sunnah terhadap Quran maknanya dengan menghapus hukum yang ada dalam Quran. Ini masalah Al-Quran dinasakh, dihapus oleh as-sunnah, ini ada khilaf ulama. Tapi khilaf bainal ulama. Wassahih, dan yang benar, yang kuat pendapat, anna sunnah tansakhul Quran, bahwa sunnah itu bisa menghapus hukum Quran. Kenapa para jamaah? Bukannya sunnah itu kedudukannya nomor dua dibanding Al-Quran? Kalau masalah derajat betul, tapi kalau kandungan hukum, tidak ada bedanya antara Quran dan sunnah, karena sama-sama wahyu. Kalau dalam kandungan hukum, kalau Quran kandungan hukum bisa dihapus oleh Quran, lalu kenapa tidak Al-Quran bisa dihapus oleh sunnah? Karena sama-sama kandungan hukum. Oleh karena yang benar adalah sunnah bisa menghapus hukum Quran. Di antara contohnya adalah tentang masalah wasiat di dalam Quran. Di surah Al-Baqarah 180, di situ wasiat dibolehkan kepada kerabat. Namun ternyata datang di dalam sunnah, kata Nabi SAW, innallah qad atau likulli dihaqin haqahu fala wasiyyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Berarti wasiat syaratnya dua. Satu, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang kedua, tidak boleh kepada tidak boleh kepada ahli waris yang pasti dapat warisan. Adapun kepada ahli waris yang dipastikan tidak dapat warisan, maka boleh. Taib. Jadi Al-Quran memang lebih kuat penetapannya dibanding sunnah, ya. Kan gak ada istilah Quran lemah, Quran do'if. Tapi kalau sunnah ada yang lemah, ada yang do'if, ya. Namun dari segi kandungan hukum, selama sunnah itu sahih, maka sama dengan Al-Quran, ya. Taib. Demikian para jemaah sekalian, diantara poin, dan kita baca sekarang penjelasan dari muallif hafizahullah taala. Beliau membawakan ayat Al-Quran, wa qala taala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, dalam surah An-Nur ayat 63. Yang sebelumnya surah An-Nahl ayat 44, ya. Bahwa tugas Rasul menjelaskan Al-Quran. Nah, di dalam surah An-Nur ayat 63, dalil yang menunjukkan akan celaka binasa, akan ditimpa kesesatan orang yang menyelisihi Rasul. Kata Allah, falyahdari ladina yukhalifuna an amrihi, hendalah takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, ay an amri Rasul maknanya, dari menyelisih perintah Rasul. Apa takutnya? Apa hati-hati waspadanya? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Nah, ini di dunia. Di akhirat, autusibahum azabun alim, atau ditimpa di akhirat azab yang pedih. Ya. Jadi di dunia fitnah. Apa fitnah? Fitnah kata Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad menjelaskan ayat ini, falyahdari ladina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah, ya, aw yusibahum adzabun alim, Imam Ahmad bertanya, atadri mal fitnah, kalian tahu tidak apa makna fitnah dalam ayat? Beliau mengatakan, al fitnatu asyirku, fitnah yakni kesyirikan. Nah, jadi fitnah di sini maknanya penyimpangan, kesesatan.
Kata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'da qawlihi, bisa saja orang yang menolak sebagian sabda Rasul, aw yaqa fi qalbi syai min az-zaik, atau ada penyimpangan dalam hatinya, apa yang akan menimpa dia, fayahlak, binasa. Itu makna fitnah, binasa, ini kesesatan, penyimpangan. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa wajib kita ittiba kepada sunnah. Ini dalam memahami Quran harus pegang kepada sunnah. Demikian pula wa qala ta'ala, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini surah Al-Baqarah ayat 129, dan yang semakna dengan ini banyak di dalam Quran. Itu yang mengatakan Allah menurunkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Ya, ini dalil menunjukkan tentang bahwa kita wajib berpegang dengan sunnah, tidak mungkin mengamalkan Quran tanpa sunnah. Jadi Allah mengatakan dalam banyak ayat, salah satunya Al-Baqarah 129 ini, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan dialah Rasul yang mengajarkan kalian itu Al-Kitab wa Al-Hikmah. Apa makna hikmah di sini, para jemaah? Kaedahnya, setiap kata-kata hikmah yang digandengkan dengan kata-kata Al-Kitab, maka maknanya sunnah. Jadi hikmah di sini bukan bermakna bijak, bukan. Bukan bermakna adil, bukan. Bukan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan. Tapi kalau hikmah di dalam Quran enggak digandengkan dengan kata Al-Kitab, maka maknanya itu tadi. Yang hikmah maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Lawan dari hikmah adalah zalim, az-zulm. Adapun di sini Al-Kitab wal Hikmah, maka apa maknanya? Qala Al-Hasan wa Qatadah wa Yahya bin Abi Katsir, yakni perkataan Imam Al-Hasan Basri, perkataan Qatadah, Yahya bin Abi Katsir, perkataan para as-salaf, al-hikmatu as-sunnah. Hikmah maknanya as-sunnah. Nah, jadi Al-Kitab harus digandeng dengan as-sunnah, ya. Ini diantara dalil sebagai bentuk pendalilan terhadap bab kita. Apa namanya? Bab bahwa Al-Quran berhajat kepada sunnah. Al-Quran sangat membutuhkan sunnah. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, jemaah. Sikap para salaf dalam masalah ini. Ya. Jadi pentingnya berpegang dengan sunnah, artinya memahami Quran harus dengan sunnah. Anil Miqdam Ibn Ma'di Karibal Kindi, ya, hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di, ya, yang bernama Karib Al-Kindi, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, ala ini kalimatu tanbih, kata untuk menunjukkan, yakni peringatan, ya, maka terjemahnya ketahuilah, gitu. Atau ala ini, para jemaah, kalimat al-istiftah, kalimat untuk membuka, yakni kalau mau ganti judul ucapan, omongan dengan ala, gitu. Yang pertama omongan misalnya lain bahasan, lalu mau pindah materi, ala, nah, ini makna dari ala. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal, yang semisal bersama Quran. Apa maknanya? Berarti sunnah maknanya. Maka sunnah itu wahyu. Sehingga tidak boleh seorang muslim mengatakan saya hanya Quran saja pedoman saya. Enggak boleh. Lihat di sini sebentar lagi akan dijelaskan oleh mu'alif tentang kesesatan penyimpangan. Di zaman dulu juga ada orang-orang semacam ini. Ini hanya merasa mencukup sendiri hanya dari Quran saja. Ya. Kata Nabi, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Diulang oleh beliau sampai dua kali. Lalu beliau mengatakan, ala yushiku rajulun. Ketahuilah bahwa tidak lama lagi, kata Nabi, yushiku, tidak lama lagi, rajulun yansani syab'anan ala arikatihi. Jadi ada orang yang duduk dalam keadaan kenyang di tempat duduknya. Ini Nabi bercerita tentang ada keadaan orang di akhir zaman seperti ini. Yaqulu, mereka atau dia mengatakan, alaikum bil Quran.
Jadi ada orang yang istilahnya digambarkan duduk kenyang, duduk di tempat duduknya gitu ya. Lalu dia mengatakan, "Alaikum bil Quran." Kamu berpegang saja dengan Quran. Artinya jangan kepada yang lain. Jangan kepada sunnah aja maksudnya gitu, hanya Quran cukup. Fa mawajjadtum fihi min halalin fa ahilluhu. Apa yang didapatkan di dalam Quran hukum halal, maka halalkan. Wa mawajjadtum fihi min haramin faharrimuhu. Apa yang dapat dari Quran berupa yang haram, maka haramkanlah. Artinya cukup, jangan cari yang lain-lain. Artinya gini jemaah, kalau misalnya Quran sudah menghalalkan, ya selesai, berarti halal. Tak peduli nanti dilihat di dalam sunnah, ternyata sunnah mengharamkan. Contoh pada kasus kita kemarin tentang mahram, kan di dalam Quran zahirnya Allah mengatakan dihalalkan selain yang disebutkan dari mahram. Ya, kalau berpedoman dengan Quran saja bisa jatuh kita kepada menikahi yang mahram, karena ternyata di dalam hadis ada hukum tersendiri. Ya, bahwa tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Atau contoh binatang buas misalnya, di Quran enggak ada. Maka kalau yang di Quran haram cuma 4 macam, berarti yang lain halal semua. Ini kan bahaya jemaah. Di Quran enggak ada halal apa namanya? Haramnya anjing enggak ada, haramnya binatang buas enggak ada, adanya di dalam sunnah. Maka kalau berpegang cuma di Quran akan tersesat. Ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Ya, kata Nabi, ala yushiku rajul yanthani syaba'an atau syaba'anan ala arikatihi. Ya, Nabi sebelumnya mengatakan apa? Ketahuilah aku diberi oleh Allah bukan hanya Al-Quran, tapi ada yang semisalnya Al-Quran, itu As-Sunnah. Taib. Lalu pernah ada kasus juga di zaman sahabat Imran bin Husain, bahkan beliau sampai marah. Ya, ketika beliau sedang duduk, lalu ada seseorang menyebutkan tentang kiamat. Lalu orang ini mengatakan, atau ada sebagian, yakni Imran bin Husain sedang berbincang ya dengan sekelompok jamaahnya gitu ya, dan menyebutkanlah tentang kiamat. Lalu faqala rajul minal qaum, ya. Lalu ada seseorang dari sekelompok manusia di situ yang mengatakan, ya Aba Nujaid, innakum latuhadditsuna ahaditsa mana jidulah aslan fil Quran. Ya. Jadi ketika disebutkan tentang masalah-masalah kiamat, masalah-masalah apa? Ya, tanda-tanda kiamat dan yang semisalnya. Ada seorang mengatakan begini, wahai Abu Nujaid. Ya. Wahai Abu Nujaid katanya. Sesungguhnya kalian menyampaikan, menceritakan kepada kita hadis-hadis yakni yang mana kita enggak mendapatkan asalnya itu di Quran. Kok di Quran enggak ada gitu. Di Quran tidak ada. Ya. Jadi hanya ada kok di dalam hadis, mana di Quran kok tidak ada. Itu akhirnya apa? Faghadiba Imran bin Husain. Maka Imran bin Husain marah. Memang banyak peristiwa akhir zaman itu tidak disebutkan di Quran semuanya, tapi banyak dalam hadis-hadisnya. Maka Imran bin Husain marah. Faqala lirajul, maka dia mengatakan kepada laki-laki ini. Ya. Dia mengatakan, qara'ta al-Qur'an? Qala na'am. Apakah engkau membaca Al-Qur'an? Kata laki-laki ini, iya. Iya, saya baca Qur'an. Lalu Imran bin Husain mengatakan, fahal wajadta fihi salatal maghrib salasan? Apakah ada di Qur'an salat maghrib 3 rakaat? Ya. Wa salatal isya arba'an, salat isya 4 rakaat. Ada enggak di Qur'an? Wal ghadata rakaataini, salat subuh 2 rakaat. Wal ula arba'an, ula ini salat duhur. Wal ula, kenapa duhur disebut salat ula, salat pertama? Jadi ceritanya malaikat Jibril ketika mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat, itu Jibril datangnya selalu di waktu zuhur. Kan mengajarkan dua kali. Satu mengajarkan awal waktu salat, yang berikutnya datang lagi juga di waktu zuhur datangnya. Yang pertama kalinya datang di waktu zuhur mengajarkan akhir waktu salat. Sehingga para sahabat ya menamakan zuhur itu salat nomor satu. Jadi nomor satu duhur, nomor duanya asar, nomor tiganya maghrib. Makanya sholat wusta bagi orang atau sahabat yang berpendapat sholat duhur itu nomor satu, berarti sholat wusta itu sholat maghrib. Dan ini pendapat yang lemah cuma. Karena sholat wusta tegas Nabi, sharih, jelas Nabi mengatakan sholat apa sholat wusta? Sholat asar.
Maka pendapat yang benar ya, urutan sholat itu ya, kalau wustonya asar berarti sholat nomor satu sholat apa? Kalau wustonya asar ya, kalau wustonya maghrib nomor satunya duhur. Kalau wustonya asar sholat nomor satunya subuh cuman. Subuh, duhur, asar, wusto. Yang tengah-tengah wusto teman. Baru maghrib, baru isya. Menurut para sahabat, sebagian sahabat ya, demikian pula diantaranya pengarang kitab Umdatul Ahkam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi berpendapat, beliau meletakkan dalam bab waktu sholat, beliau bahas dulu sholat subuh ya, beliau bahas dulu sholat subuh. Berarti beliau berpendapat bahwa sholat wusto adalah sholat asar, urutan sholat nomor satu sholat subuh. Ala kulli hal, ini khilaf masalah urutan, tidak masalah. Sehingga sahabat menamai al-ula sholat, yang pertama sholat duhur 4 rakaat katanya. Wal asra arba'an. Dan apa engkau dapati di Quran sholat asar 4 rakaat? Ya. Ini maknanya apa? Di Quran tidak ada semua ini gitu maknanya. Yang ada di mana para jemaah? Rincian-rincian semua ini ada di dalam hadis. Qala famiman akhadtum hadza sya'na? Ya. Lalu dari mana kalian mengambil ini? Itu. Alastum anna akhadtumu? Ya. Bukankah ini Imran bin Husain marah ini masih? Bukankah kalian mengambil ini semua, yakni duhur 4 rakaat, asar 4, yakni rincian-rincian ini kalian ambil dari aku, yakni sebagai sahabat? Ya. Aku para sahabat yang telah mengabarkan kepada kalian, wa akhadnahu, dan kami para sahabat mengambilnya anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa anna akhadtumu, dan kalian telah mengambil dari kami semua. Nah. Jadi Imran bin Husain berhujah dengan perkataan ini bahwa kita tidak bisa mengamalkan Quran saja. Bukan masalah meremehkan Quran di sini, tapi tidak mungkin kita mengamalkan Quran tanpa sunnah. Allah hanya perintahkan aqimus shalah. Di mana adanya semua ini rincian di dalam sunnah. Atau kata beliau, Imran bin Husain masih mengatakan, atau amman akhadtum bi kulli 40 dirhaman dirhamun, atau dari mana kalian ini mengambil bahwa tiap 40 dirham itu adalah 1 dirham, yakni zakatnya. Kalau sudah mencapai yakni 40 dirham harus dikeluarkan zakat 1 dirham. Dari mana wa fi kadza wa kadza syatin, atau dalam zakat peternakan setiap beberapa ekor kambing harus zakat 1 ekor kambing, ya. Demikian pula unta, dari mana awajadtum hadza fil Quran, apakah kalian dapati ini semua di Quran, nisab-nisab zakat, rincian-rincian zakat? Qala, laki-laki ini mengatakan apa? La. Iya, tidak katanya, enggak ada di Quran. Taib, fa amman akhadtum hadza? Kalau begitu dari mana kalian ambil ini? Dari mana gitu kalian ambil ini, zakat sekian nisabnya, salat begini caranya? Alastum an akhadtumu? Bukankah kalian ngambil dari kita? Jadi para sahabat, wa qadnahu an nabi, dan kita mengambil an nabi lahi alaihi salatu wasalam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhadtumu anna, dan kalian ambil dari kami. Nah, demikian. Lalu beliau mengatakan lagi, fahal wajadtum fil quran wal yatawafuna bil baitil atiq, apakah engkau akan dapatkan di Quran Allah berfirman, yakni bertawaflah di baitullah al atiq. Al atiq artinya yang kuno, rumah tua. Jadi rumah tua itu Ka'bah maksudnya. Tawaflah di Ka'bah. Apakah kalian dapati cara tawaf? Yani wajadtum tawafu sab'an. Apakah kalian dapati di Quran ada tawaf itu berapa putaran? Enggak ada. Kalian dapatkan 7 putaran. Warka'u khalfal maqami raka'atain lil salat, di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Apakah ada dalam Quran? Amman akhadtumuhu, dari mana kalian mengambil? Alastum akhadtumuhu anna, bukankah kalian ngambil dari kita, dan kita ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalu, mereka ini mengatakan bala, betul. Demikian para sahabat. Lihat ini Imran bin Husain. Demikian para sahabat berhujjah. Bahkan mereka marah kepada orang yang merasa cukup hanya ada di dalam Quran. Makanya disebutkan juga di sini sebuah riwayat dari Al-Qamah, ya. Ini kisah juga sangat menarik para jemaah. Ini selalu dibawakan oleh Syekh Albani kisah ini, ya. Yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
Yani beliau ini menyampaikan sebuah hadis di mana Allah melaknat, la'anallah al-washimati wal mutawash wal mutashimati. Ya. Yani bahwa Allah melaknat al-washimat dan mutawashimat. Al-mutawashimat yani wanita yang mentato dan yang minta ditato. Ini haramnya tato. Dilaknat oleh Allah begitu. Dan ini hadis Nabi. Wal mutanammisat, dan juga Allah melaknat al mutanammisat yani wanita yang mencukur alisnya. Ya jemaah, itu dilaknat, terlaknat. Selama dia belum taubat ya, itu terus terlaknat. Itu. Bayangkan wanita yang mencukur alis. Dia tiap hari salat, tiap hari sedekah, tiap hari, tapi tiap hari pula dia terlaknat. Bagaimana ini? Tiap hari pula terlaknat. Yang tatoan, dan naudzubillah ya ikhwan. Ini semoga minim jadi perhatian ya. Saudara-saudara kita muslim yang masuk kepada kelompok apa namanya? Kelompok Vespa ekstrim. Ya, yang antingnya segede roda pedatir cuma. Ininya dicolok juga. Terus yang jadi musibah itu sampai mereka naudzubillah min dzalik tato itu sampai matanya ditato cuma. Sampai mata loh ditato. Jadi matanya yang putih jadi hitam. Terus ini semua habis semua. Tak kira itu cuman gambar, ternyata subhanallah tato cuma. Subhanallah. Bahkan sekarang naudzubillah terbaliknya. Yani akal-akal manusia di luar negeri itu ada sekarang justru merubah fisik wajah, hidung dipotong cuma, lalu pakai taring begini, yakni seperti berbentuk iblis. Naudzubillah. Itu sudahlah, itu memang enggak usah dibicarakan karena memang orang kafir. Ini muslim saudara kita, bagaimana mereka ibadah dan suatu saat bagaimana kalau mereka juga mungkin harus mereka taubat. Ya. Semoga mereka, kita, mereka semua dapat hidayah. Ya. Baik. Jadi tato itu selama ditato, selama itu terlaknat. Maka mata pencaharian tato hukumnya haram dan uangnya haram. Tidak berkah. Ya. Nabi Allah melaknat. Bagaimana Allah melaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah jemaah. Dijauhkan dari rahmat Allah sementara kita sholat, kita ibadah, kita hidup butuh rahmat Allah. Ya. Lalu mutafalijat, merenggangkan gigi. Nah, ini dalam rangka ini untuk kecantikan, merenggangkan gigi ya. Ini untuk keindahan, mutafalijatil husn almughayyirati khalqallah, yani untuk merubah ciptaan Allah. Nah, ini termasuk yang tidak diperbolehkan jemaah. Kecuali kalau cacat ya boleh. Ada sahabat yang hidungnya potong saat peperangan, itu dibolehkan, diizinkan untuk menempel hidungnya dengan emas. Ya, dibolehkan kalau cacat ya karena sebab kecelakaan dan semisal boleh. Tapi kalau merubah-merubah ciptaan Allah yang ada pada tubuh kita untuk keindahan dan semisalnya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Gigi misalnya termasuk ya. Gigi kalau sudah, kalau memang giginya terlalu nongol ke depan misalnya terus dipakai apa kawat, dalam rangka itu tidak masalah. Tapi kalau cuman sudah bagus, sudah rapi, tapi kurang mantep gitu, dirubah akhirnya, dijarangin, dikikir dan semisal itu diharamkan. Itu termasuk terlaknat. Taib, Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis ini, fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Sampailah ya berita ini bahwa Ibnu Mas'ud yakni melaknat Allah, melaknat gitu ya. Sampailah kepada seorang perempuan dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub, yang bernama Ummu Ya'qub. Sampai artinya dari mana ini kok Allah melaknat yang wanita dan kenapa disebut wanita jemaah? Apakah yakni khusus wanita, laki-laki boleh? Lah, bukan itu maknanya. Di dalam syariat ketika disebut terkadang lafadznya perempuan, ini menunjukkan karena perempuan yang paling banyak melakukan ini. Yang paling banyak, maka khitabnya yakni seruan itu, larangan itu diarahkan ke perempuan, bukan berarti laki-laki tidak. Ya. Kecuali yang dalilnya khusus memang untuk perempuan, dalil khusus untuk hukum ini perempuan. Kalau ini tidak ada umum, laki perempuan sama terlaknat bagi yang mentato, termasuk yang mencukur alisnya jemaah.
Untuk apa alis dicukur? Perempuan biasanya dicukur alis lalu dia pakai spidol. Sini. Diputar agak mencong sedikit ke atas, ditarik sedikit. Jadi kelihatan indah. Kelihatan indah tapi indah, kelihatan saja. Ya. Padahal wanita asli rambut aslinya alis lebih baik, lebih bagus. Nah terus Faja'at, lalu datang dia ni Ummu Ya'qub kepada Ibnu Mas'ud. Faqalat innahu balagani anka annaka la'anta qait wa qait. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sampai berita kepadaku bahwa engkau melaknat. Yani katanya Allah melaknat wanita begini dan begitu. Lalu perhatikan jawaban Ibnu Mas'ud para jemaah. Yang membuat Ummu Ya'qub nanti paham. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa mali al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana aku tidak melaknat padahal orang-orang seperti itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man huwa fi kitabillah, bagaimana aku tidak melaknat wong dia terdapat dalam kitabullah. Artinya wanita terlaknat yang disampaikan Nabi dalam hadis, Ibnu Mas'ud mengatakan itu dalam kitab Al-Qur'an, dalam kitabullah. Faqalat, lalu Ummu Ya'qub yakin betul. Laqad qara'tu ma baina al-wahyaini. Masyaallah, ini menunjukkan para sahabiah. Ummu Ya'qub mengatakan, saya sudah baca itu Quran, sudah baca, tapi fama wajadtu fihi ma taqul. Tapi saya tidak ada dapatkan apa yang kamu laknat itu di dalam Quran. Lalu Ibnu Mas'ud menguji. Ibnu Mas'ud menguji. La in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kamu bacanya betul-betul cermat, ada di Quran. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, "Ama qara'ti, tidaklah engkau baca firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu maksudnya. Apa saja yang datang kepadamu dari Rasul maka ambil, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Itu kan Quran yang ngomong. Berarti sama saja seolah-olah Quran mengatakan tidak boleh mentato, tidak boleh minta ditato, walaupun itu sabda Rasul. Sama kedudukannya dengan Quran berarti. Termasuk haramnya anjing ada di Quran, haramnya makan harimau ada di Quran, yaitu ayat ini. Karena di dalam hadis Nabi melarang makan binatang yang buas. Jelas jemaah? Maka keliru kalau dikatakan di Quran tidak ada, karena ini ayatnya, ini umum. Qalat, kata Ummu Ya'qub, bala, oh, kalau itu ada, iya. Qala, kata Ibnu Mas'ud, fa innahu qad naha anhu, karena yang saya sebutkan dilarang oleh Nabi. Ya, maknanya berarti seolah Allah yang melarang. Maka jemaah, tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an kemudian sunnah, tapi Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Taib. An Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah mengatakan, "As-sunnatu qadiyatun 'ala al-Qur'an." Sunnah itu qadiyah, penjelasan 'ala al-Qur'an, yakni yang memutuskan terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana tadi sudah kita bahas. Sunnah itu menjelaskan Quran, sunnah itu membatasi hukum Quran yang masih mutlak, sunnah itu mengkhususkan hukum Quran yang masih umum, bahkan sunnah menghapus hukum Quran. Walaysa al-Quran biqadin ala sunnah, dan tidak sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menjelaskan dan memutuskan hadis, bukan, terbalik. Quran, makanya kata Makhul, Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Ya. Dari sunnah kepada Quran. Baik. Qala al-Baihaqi fi syarhiha, Imam al-Baihaqi dalam syarahnya mengatakan, "Wa ma'na dzalik," ini penjelasan dalam masalah ini, "anna sunnah ma'al kitab uqimat maqam al-bayan 'anillahi ta'ala." Jadi kedudukan sunnah terhadap Al-Quran itu yakni seperti kedudukan penjelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seolah-olah sunnah itu penjelasan dari Allah gitu terhadap Quran. Ya, maka inilah di antara kesempurnaan sumber hukum kita para jemaah.
Jadi oleh karena sunnah ini penjelasan terhadap Quran, maka pasti Allah pun menjaga sunnah sebagaimana Allah menjaga Quran. Mustahil Allah tidak menjaga sunnah. Artinya kalau ada orang memalsu hadis, memalsu sunnah, itu pasti ketahuan. Tidak mungkin tidak ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Maka Allah ciptakan ulama-ulama yang bisa meneliti hadis. Bahkan ada ulama yang super ahli dalam masalah meneliti hadis sampai-sampai ilat-ilat hadis diketahui. Yani penyakit-penyakit hadis yang samar, yang tidak mungkin terlihat secara kasat mata oleh orang-orang awam, oleh orang-orang ulama biasa, apalagi orang awam, tapi dia bisa mengetahui. Jadi jamaah, hadis nampak matanya sahih, sanad-sanadnya sahih, tapi ternyata hadis ini berpenyakit, yani ternyata ada sisi kelemahan. Demikian, saking apa? Allah benar-benar menjamin atas keontetikan hadis. Sebagaimana Allah menjamin Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bahasanya kami, kata Allah, telah menjaga Al-Quran, dan kami menurunkan Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Kalau Allah demikian memperhatikan, menjaga, menjamin keontetikan Quran, maka pastinya juga as-sunnah, karena sunnah penjelas terhadap Al-Quran. Baik, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl tadi, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Nah, dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad al-dzikra agar engkau menjelaskan. Ya. Berarti Nabi Muhammad seolah-olah penjelasan Allah terhadap kitabnya. Jadi itu bukan Muhammad yang ngomong, seolah-olah begitu cuma. Ya. Jadi Rasul as-sunnah, sekarang kalau Rasulnya telah wafat, itu sebagai penjelasan dari Allah itu. Ya. Makanya Al-Quran dan Sunnah ini sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Nah, wa qala Hassan ibn Atiyah. Hassan ibn Atiyah mengatakan, kana Jibril yanzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi sunnah, perhatikan, kama yanzilu alaihi bil Quran. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Adalah malaikat Jibril turun kepada Nabi menyampaikan wahyu, ya, dengan membawa sunnah. Sebagaimana juga Jibril turun kepada Nabi menyampaikan Al-Quran. Ini sama-sama datang Jibril kepada Nabi menyampaikan wahyu, baik Al-Quran ataupun sunnah. Wa qala makhulun radhiyallahu rahimahullah, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Bahwa Al-Quran lebih berhajat kepada sunnah dibandingkan sunnah itu sendiri kepada Al-Quran. Ya. Ini dalil, ya, beberapa dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Mu'alif pada bab ini. Dan ada perkataan nanti Imam Ibn Taimiyah dan yang lain-lain juga masih yang membahas masalah ini. Ya. Baik, kita baca sedikit. Adhan, wadhalna. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahiman yarhamukumullah. Al-muallif membawakan beberapa riwayat, beberapa asar-asar dari para salaf terkait masalah perbedaan antara Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Kalau Al-Qur'an sifatnya global. Oleh karenanya Al-Qur'an itu gampang diarahkan, ditakwil sesuai dengan hawa nafsu orang-orang yang ingin membuat fitnah. Adapun sunnah itu lebih terperinci pada jemaah. Oleh karenanya jangan dibalik, jangan Quran menjelaskan sunnah, tapi as-sunnah yang menjelaskan al-Quran. Sunnah yang merinci Al-Quran. Contoh, Ali bin Abi Thalib ketika mengutus Ibnu Abbas untuk mendebat orang-orang Khawarij, apa pesan Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Ibnu Abbas? Kata Ali, idhab ilaihim, pergilah engkau kepada orang-orang Khawarij itu. Lihat, Ali saja memerangi ya orang-orang Khawarij. Pergilah engkau kepada orang-orang Khawarij tersebut, fa khassamhum wa la tahajjahum bil Quran, dan debatlah mereka, dan jangan engkau debat mereka dengan Al-Quran. Fa innahu dhu wujuh, karena Quran itu banyak sekali sisi penafsiran-penafsirannya. Jadi sehingga mudah ya. Oleh karenanya ikhwan, orang-orang Khawarij membunuh Ali dengan ayat Quran. Dengan ayat Quran. Ini makna perkataan Ali, fa innahu dhu wujuh, karena Quran itu banyak sekali segi-segi penafsiran. Sehingga orang bisa belotkan kepada kepentingan. Ya. Walakin khasamhum bisunnah, akan tapi debatlah mereka dengan as-sunnah. Jadi sunnah itu lebih rinci. Bukan berarti kita ini meremehkan Quran. Tidak, Al-Quran sumber hukum. Namun ini prinsip kita, tidak boleh seorang muslim berpegang hanya dengan Quran tanpa dengan sunnah. Dan ini sebagai bantahan kepada kelompok yang menyimpang, ini yang disebut dengan istilah Quraniyun. Ini orang atau kelompok yang berpegang hanya dengan Quran, dan itu ada di zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah ini sebagai bantahan kepada kaum Quraniyun di zamannya. Ya. Taib. Dalam riwayat yang lain ya, disebutkan Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, fa ana a'lam bi kitabillahi minhum fi buyutina nazal. Wahai Amirul Mukminin, saya lebih tahu daripada mereka, kata Ibnu Abbas. Ini bukan sombong ini. Jadi untuk meyakinkan kita ini para sahabat yang lebih tahu tentang Quran daripada mereka orang-orang Khawarij, karena Quran turun di rumah-rumah kita. Kata Ali, sadaqta, benar. Benar. Walakinil Quran hammalun dhuju. Benar. Tapi ingat, kata Ali, Quran itu bisa diarahkan kemanapun arah tafsiran. Naqulu, kita mengatakan Al-Quran begini, wa yakulun, tapi mereka memahaminya lain, kata Ali. Makanya ketika orang Khawarij membunuh Ali, apa ayat yang dibacanya? Dia mengatakan, inil hukmu ila lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini Ali dikafirkan gara-gara katanya Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang kalian ucapkan benar, namun pahamnya salah. Urida bihal batil, dipahaminya salah. Nah, walakin hajahum bisunan, akan tapi debatlah mereka dengan sunnah-sunnah, kata Ali. Fa innahum lan yajidu anha mahisan, karena kalau dengan sunnah mereka tidak akan berkutik. Fa kharaja ilaihim, maka Ibnu Abbas pun keluar menuju ke orang-orang Khawarij atas utusan Ali radhiyallahu anhu. Fa hajahum bisunan, dan Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij dengan banyak mengungkapkan sunnah-sunnah Nabi. Falan yabqa biaidihim hujjah, sehingga mereka pun tidak memiliki hujjah atau tidak berkutik. Ya, taib. Imam Ahmad mengatakan, as-sunnatu fasirul kitab, sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wa tu'arriful kitab wa tubayyinuhu, ya, memaknai Quran, menjelaskan Al-Quran. Demikian pula perkataan Imam Ibn Taymiyah di sini. Taib. Kita baca kesimpulan supaya pertemuan berikut masuk ke bab yang baru. Ya, itu bab wujub taqyid fahmil kitab wa sunnah bi fahmis salaf. Wajibnya membatasi
pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dengan batasannya hanya pemahaman salaf saja, tidak boleh yang lain. Haram memahami Quran Sunnah selain dari pemahaman salaf. Contoh pemahaman siapa? Pemahaman akal, pemahaman adat istiadat, pemahaman yakni hawa, selera dan semisal, enggak boleh. Ini insyaallah bab yang ke-15. Taib. Beberapa faedah dari bahasan ini, bab ini, yang pertama, di dalam surah An-Nahl, fi ayatin Nahl bayan anna Rasul mubayyinun lil Quran. Di surah Nahl tadi menunjukkan bahwa Rasul itu penjelas terhadap Quran. Wa muwadihun li ma'nahu. Ya, penjelasan terhadap makna-makna Al-Quran. Asani yang kedua, wa fiha anna sunnah wahyun min Allah. Bahwa di dalam surah An-Nahl tadi, ya, menunjukkan bahwa sunnah juga wahyu. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Bukan selera dia ngomong itu, bukan sekehendak dia Muhammad ngomong tentang agama, tapi wahyu yang Allah wahyukan. Yang ketiga, wa fi ayatin nur, adapun di surah An-Nur al-wa'idu syadid tadi, ancaman yang keras liman khalafa amrahu sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah yang keempat faedahnya, as-sunnatu syarihatun lil Quran wa mubayyinatun limujmalihi wa mukhassisatun li umumihi. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga, penjelasan rinciannya. Sunnah itu penjelasan Quran, sunnah itu mubayyinah limujmalihi, menjelaskan hukum yang masih global, pemukhasisatun mengkhususkan hukum, li umumih yang masih umum, wa muqayyidatun limutlaqihi dan membatasi hukum yang masih mutlak, wa munsyiatun hukman jadidan, dan sunnah itu memiliki hukum tersendiri, membawa hukum yang baru yang enggak ada di Quran. Ini yang harus kita pahami. Jadi tidak masalah ikhwan, di Quran enggak ada katanya keharamannya, ada di sunnah. Ada di sunnah. Sunnah dan Quran sama-sama wahyu Allah. Yang kelima, amrullah ta'ala bittiba'i sunnah, perintah Allah untuk ittiba' kepada sunnah. Ya. As-sadi satu yang keenam, bayan akibatu muhawalati fahmil Quran bima'azali ani sunnah. Penjelasan tentang hukuman akibat orang yang memahami Quran namun jauh dari sunnah. Artinya pahami Quran bukan dengan pahami sunnah, sehingga akan ya'ulu ila raf'is saif 'alal ummah. Akibatnya apa jemaah? Kalau memahami Quran bukan dengan sunnah, akan mengantarkan kepada mengangkat pedang, membunuh, menghalalkan darah akhirnya. Ya kan begitu jemaah? Orang Khawarij loh jemaah. Orang Khawarij membunuh Ali dasarnya Quran. Orang yang sekarang ngebom, mengkafir-kafirkan pemerintah penguasa, menghalalkan darah sampai ngebom membunuh, kenapa mereka melakukan ini? Sebabnya karena memahami Quran tidak dengan pemahaman sunnah. Karena kalau dalam sunnah ikhwan, jihad itu ada aturannya. Ada aturannya, bahkan kafir pun ada yang diharamkan dibunuh dalam sunnah. Di dalam hadis-hadis kan haram membunuh orang kafir. Lah ini anehnya bukan hanya kafir, orang Islam yang tidak mengkafirkan penguasa juga dihukumi kafir, dihalalkan darahnya. Ini kan repot jemaah. Ini akibatnya kata beliau. Jadi kalau memahami Quran tidak dengan pemahaman sunnah, berakibat akan mengangkatnya pedang di tengah-tengah umat. Jadi akan membunuh, menghalalkan darah. As-sabi'atu yang ketujuh, anna sahabatahum a'lamun nas bil kitab wa sunnah. Jelas ini ya, sebagaimana tadi perkataan Ibnu Abbas, bahwa para sahabat mereka yang paling alim di antara manusia tentang Al-Quran dan sunnah. Terakhir yang ke-8, dhamuttiba'il hawa wa dharabin nusus ba'daha bi ba'din. Tercelanya mengikuti hawa nafsu dan membenturkan satu nas dengan nas yang lain. Ya, tadi kan disebutkan di dalam asar-asar tadi bahwa ada orang yang mengatakan ini bertentangan katanya dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat itu. Itu para salaf malah marah kalau mendengar kata-kata itu cuma. Ya. Di kita juga sekarang suka banyak orang yang gampang dengan mengatakan seperti itu. Hadis ini bertentangan dengan Quran katanya. Ya, atau ayat ini bertentangan. Ini tidak boleh sembarangan mengatakan bertentangan. Karena hakikatnya enggak ada yang bertentangan, hanya pemahaman kita yang minim terhadap ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah. Demikian pada jemaah sekalian, nanti masuk ingatkan, tolong ingatkan di bab yang ke-15, wajibnya
wajibnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Itulah judul yang untuk berteman ke depan insyaAllah. Wajibnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.